Pemirsa, tim respon cepat Polres Pelabuhan Makassar terlibat kejar-kejaran terhadap pelaku aksi begal hingga ke dalam gang. Langkah kedua tersangka terhenti setelah warga melakukan penghadangan. Polisi pun akhirnya berhasil mengevakuasi kedua tersangka yang nyaris tewas di massa. Amukan ratusan warga Jalan Irian, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan berhasil diredam setelah tim respon cepat Polres Pelabuhan Makassar setelah melepaskan tembakan peringatan untuk memecah konsentrasi massa Minggu malam. Dua remaja yang diamuk warga pun akhirnya bisa dievakuasi oleh polisi ke atas mobil dan langsung digelandang ke kantor Polres Pelabuhan Makassar. Kejadian bermula saat kedua pelaku melancarkan aksi begalnya terhadap salah satu pengendara jalan. Namun karena melihat iring-iringan polisi menggelar patroli, keduanya langsung tancap gas hingga polisi pun melakukan pengejaran. Keduanya kabur masuk ke dalam gang menggunakan sepeda motor dan terjatuh. Warga yang melihat kejadian itu langsung membantu aparat kepolisian menangkap tersangka. Salah satu pelaku sempat mengancam warga dengan senjata tajam hingga membuat warga emosi dan menghajar kedua pelaku. Melihat jumlah warga yang semakin bertambah, polisi pun dengan cepat mengevakuasi keduanya ke kantor polisi. Kendaraan milik tersangka pun dengan cepat turut diamankan sebelum dibakar warga. Kemudian melihat pengendara sepeda motor beroncengan di depannya itu mencabut sebilah parang yang mengarahkan ke warga. Nah, ini yang sementara kita dalami. Jadi dugaan sementara seperti itu, baru mau beraksi, kemudian digagalkan oleh tim respon. Kedua anak tersebut ini masih belia. Guna penyelidikan lebih lanjut, kedua pelaku langsung diserahkan ke unit reserse kriminal Polres Pelabuhan untuk diinterogasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Sardi, iNews, melaporkan.